Di Hulu Citarum itu harus dirubah mindset publik dari nanam tanaman yang menimbulkan longsor tanah menjadi tanaman yang keras. Nah, tanaman keras itu dua. Yang pertama, hutannya harus tetap utuh, mereka tidak boleh diganggu. Tetapi areal-areal perkebunan yang memiliki potensi longsor dan tidak terawat, maka harus dikelola menjadi tanaman kopi. Caranya begini, satu orang kepala keluarga digaji sebagai tenaga harian lepas. Kemudian, kalau 1 juta dengan 1000, maka diperlukan 1 miliar per bulan. Setahun itu 1,12 miliar. 12 miliar itu nanti akan melahirkan 1 juta pohon kopi. 1 juta pohon kopi dibuat dalam satu desa. Sehingga kalau di sini ada 1000 kepala keluarga, maka di seluruh desa ini seluruh kepala keluarganya digaji, kemudian tugasnya menanam pohon kopi. Maka dalam 5 tahun nanti akan menghasilkan 1 juta pohon kopi, dan itu rata-rata menghasilkan 6 kg. Lah kita ngambil aja 5 kg. Jadi 5 kg di 5 juta kilogram kopi dalam setiap tahun yang berkualitas dari Malabar. Sudah itu. Nanti Jawa Barat itu akan jadi jagoannya kopi.